guys, welcome to Cuba! Bersama gue, Marcel William. And me, Cheryl Shane Hafia. And tonight, we're gonna discuss all about boys and girls. Are we right? Are we? Yes. Yeah? Yes, we right. Who is this? Who are you? Ini Cube. Cubicle, bukannya break up. Nggak, udah ganti sekarang. Gue lebih cocok dengan Cube Out. Cube Out. Lebih seru. Ini Cheryl bagus banget. Gue jadi bawa Inggris gue jadi lebih lancar. Iya, Mas. Mau minum apa? Sate dua ya, yang pedas ya. Ini hostnya di sini. Oke, okay, selamat datang. Selamat datang Cheryl. Tapi bagus, cocok sih, bagus sih. Cocok ya? Karena dia pulang aja deh. Okay. Jangan dong. Gue cocok banget kalau udah sama Cheryl. Nah, dia main Luki aja deh. Mas, itu yang sebelahnya juga. Oh iya, sekolah kita Mas Luki. Halo. Apa kabar? Mungkin boleh pindah ke sini kali ya. Saya sebelah sini nanti saya cilua lagi. Aduh, susah. Gitu. Mas Luki. Kok kita gitu? Tadi saya gak dipeluk. Because he's my brother. Lu posesif ya? Baru ketemu sama Cheryl udah posesif. Oh, ini dari director. Ini karena mereka terlibat dalam film remake-nya Galih dan Ratna, Sel. Galih dan Ratna. Wah, Galihnya bukan gue ya? Iya, tadi gue sempat salah, gue pikir Galihnya dia. Salah. Tampangnya sesuai dengan Galih. Bisa. Kalau kan sutradaranya Mas Luki ya? Iya. Mas Luki, gimana syutingnya Galih dan Ratna? Ini kan remake film. Remake ya? Film klasik loh. Remake, gimana syutingnya? Syutingnya seru banget. Kita syuting berapa lama? 18 hari. Kita syuting 18 hari, workshop 3 bulan ya. Workshopnya 3 bulan? Iya. 2 bulan untuk reading, rehearsal dengan Galih dan Ratna. Karena kita prosesnya pengennya sangat organik. Untuk create the character bareng-bareng gitu. Jadi, it takes time. Kenapa memilih untuk remake film Ratna dan Galih? Ini kan aslinya kita cinta dari SMA, terus jadinya Ratna dan Galih. Sebenarnya sih gue pengen ngegambarin betapa sederhananya dan betapa indahnya first love. Maksudnya kita semua kan pasti pernah ngalamin itu. Yes. Ya kan? Iya, gue sih iya gak tau. Saya pernah juga dong Pak, saya diajak dong. Dan maksudnya apa ya, the beauty of real connection gitu. Walaupun sekarang kita udah very connected hidupnya semua, tapi untuk mendapatkan real connection kadang-kadang sulit gitu. Jadi, dan itu yang aku dapetin sih ketika aku nonton lagi si Gita Cinta versi yang lama gitu. Itu sederhana banget, the story of connection. Lawan mainnya siapa sih yang jadi Galih? Rafael Hadi. Susah gak sih untuk dapatkan chemistry Ratna dan Galih? Ini itu tuh pas kita casting, langsung disuruh scene yang paling berat. Yaitu? Yaitu scene di mana? Yaitu baper deh, pokoknya scene baper. Pokoknya scene yang baper banget gitu, and it was like harus nangis, harus apa, dan lain-lain gitu. Dan dari aku bahkan gak kenal Revel, dan Revel pun gak kenal sama aku gitu. Baru kenal di situ aja. Baru kenal kayak, okay, guys, read the script gitu. Abis itu dari situ kayak, okay, hi Cheryl, hi Revel, okay. Langsung duar. Dan itu langsung dapet. Just gak bisa dibohongin sih chemistry ya. Lo ada di waktu di situ ada dong. Kayaknya you did well ya, sampai akhirnya lo dapet role-nya. Yes, thank God udah sampai selesai syuting. Tapi ada gak sih kesulitan-kesulitan kalau waktu pas tadi kan ceritanya itu udah langsung dapet chemistry-nya. Tapi kamu sendiri ada tantangan tersendiri gak sih pas merankan Ratna ini? Ya, jadi aku sebenarnya tadi yang katanya Marcel, ada ketakutan gak sih, takut orang bilangnya kamu gimana gitu kan. Iya, perbandingan lah biasanya. Iya, jadi kayak aku minta banget sama Mas Luk waktu itu untuk pertemuin kita sama Om Rano sama Tante Yesi yang dulu memerankan Galih dan Ratna gitu. Dan dari situ kita jadi bisa minta izin atau minta kayak their blessing gitu kan. Minta restu mama lagi. Iya. Jadi biar gak pressure ya. Gitu, and kita ketemu sama mereka dan mereka open banget, jadi aku tenang juga gitu syutingnya sama Reval. Scene yang paling menarik. Yang mana? Paling menarik. Yang paling apa sih? Ini main apa sih? Bertemu. Saya bertemu dengan teman di satu titik. Atau yang paling susah deh, Yang paling susah itu ada satu bagian di mana aku harus, maksudnya musik itu kan satu kebanggaan aku ya, dan satu bagian yang bikin aku sangat senang gitu. Tapi di adegan Galih dan Ratna itu, aku harus emosional sekali gitu main gitar sambil nyanyi. Main gitar sambil nyanyi. Wow. Main gitar sambil nyanyi dan sambil berakting. Berakting. Jadi yang kayak ini bukan video klip juga gitu. Ini bakal jadi bagian dari filmnya. Jadi aku nervous harus banget. Harus in character juga. Harus in character juga gitu. Jadi
aku bakal bawain apa? Dan itu adegan final, jadi yeah. maksudnya kunci lah yeah. gitu buat gongnya itu. Iya, yeah. dan itu main soundtracknya juga, jadi pressure-nya tuh kayak ha sebagai musisi, ha sebagai yeah, aktris yeah. gitu. Nah, viewers pasti penasaran kan kayak gimana nih filmnya, langsung aja kita lihat cuplikannya. Ini dia, check it out. Itu dia teasernya. Penasaran gak viewers nonton filmnya? Saya sih penasaran. Kayak dari teasernya luar biasa. Masa sih? Iya. Keren, pengen tahu banget apalagi. Juara. Jadi kapan filmnya akan dirilis? Kapan? Rilis 9 Maret di Nationwide. Wow. Di semua bioskop di Indonesia. Yep. Nanti promonya mau sampai ke Malaysia berarti ya juga ya? Semoga bisa. Luar biasa. Tepuk tangan dong untuk kalian nonton. Sukses untuk filmnya. Sukses terus. Mas Luki, Cheryl, selamat ya untuk filmnya. Semoga kayak film-film yang lainnya, booming luar biasa di dalam dan di luar negeri juga. Pokoknya semuanya Qbers-nya nonton. Tapi tau gak sih kalau ini nih ada yang bisa naik sepeda itu dari Sabang sampai Toba, Sel. Kira-kira Gali kuat gak kalau boncengin Ratna? Gak kuat lah. 800 km, men. Gak kuat ya, cinta sih cinta. Jadi harus nonton filmnya untuk tahu. Ah, itu lah, teasernya. Tapi ada nih yang kuat nih, dari Sabang sampai Toba. Beneran ada, udah 800 km. Nah, siapakah dia? Jangan mana-mana, tetapi Kirikal. Ekspedisi kayak gitu? Kalau yang kemarin dari Sabang sampai ke Toba itu 9 hari. Naik sepeda? Naik sepeda.